Halo, balik lagi bersama gua Ceklol Channel Gaming Anfaida. Gua kali ini download permainan Badminton Liga. Oke. Jadi ini tampilan awalnya. Gua pengen coba-coba bermain badminton di HP. Belum pernah nyobain, tapi ya kali ini gua pengen mau review nih game Badminton Liga. Gimana keseruannya? Coba kita lanjut. Ini apa nih? Feedback. Nah, oke. Sebentar, kita kecilin dulu. Oke, cukup. Nah, jadi ini nih. Ini bisa offline, bisa online nih, guys. Main ini. Jadi ini gua mainin offline aja ya. Jadi biar nggak boros kuota, kita pakai offline aja. Kita mencoba play offline. Kita klik match yang ini. Bisa training dulu. Apa kita mau training dulu? Oke, kita training dulu. Klik training. Oke, guys. Nah, ini ada petunjuknya nih. Nah, yang ini apa namanya ini ya, pukul atas. Oh, sama kok. Ini gimana sih, ini ke bawah. Oh, ini rendah, ini ke atas. Oh, ini pencet kanan. Nah, ini apa, melambung. Yang ini pendek nih, guys. Nah, ini pendek tuh. Yang ini melambung tinggi. Ini kita smash. Wes. Nah. Kita harus tepat ya, guys. Kalau enggak itu kita bakalan kalah. Tuh, gitu. Jadi nah, tuh gitu, guys, cara nyemesnya, guys. Kita klik yang gambar smash ini, guys. Tuh. Oke. Tuh. Kalian bisa. Nah, aduh. Jadi kita harus tepat ya, guys. Timingnya nih. Nah, tuh. Jadi pas kita loncat koknya di atas, kita loncat. Nah, tuh. Kita ini aja. Nah, ini. Tuh, yang ini nih ya, guys. Yang melengkung ke bawah itu pendek, berarti pukulan pendek. Nah, kalau melengkung ke atas, pukulan tinggi, melambung tinggi ininya. Pukulannya. Tuh, ya kan? Ya, kita smash kali ini. Tuh. Wis, lumayan bagus nih, guys, mainnya, permainannya. Kalian baru baru latihan ini, guys, baru latihan kita udah kalah mulu nih. Nah, oke, jadi, aduh, gimana sih nih, susah banget nih. Nah, jadi gitu, guys. Kita training. Cukup kayaknya trainingnya. Cukup ya, cukup ya. Oke, cukup, cukup. Pause. Bagus, kita back to menu. Kita langsung match offline aja. Tapi kita gue mau lihat ini nih, settingannya apa nih. Oh, ini musik, sound effect-nya. Ada bahasanya, bahasanya apa nih? English, Cina, Indonesia nih ada. Indonesia, bahasa Indonesia ada. Oh, jadi nah, Spanyol, apa nih, Belanda, Perancis. Nah, ini apa, Cina, Cina apa Jepang tuh. Nah, English, Indonesia, Mandarin, Korea. Nah, Indonesia lah, kita orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Oke, kita close. Wih, berubah bahasanya, guys. Jadi, nah, menghubungkan tadi kan connect, bertempur tadi kan match, melatih, nah, training. Oke, kita langsung aja bermain offline dengan pemain AI apa itu. Klik aja langsung. Wih, kita melawan Faraji. Oke, guys, langsung aja. Kita bersiap-siap
untuk melawan Faraji. Aduh, kita harus benar-benar tepat ini kita timingnya. Aduh, gimana sih ini? Kok kalah mulu? Nah, jadi gitu guys. Kita harus benar-benar tepat timing untuk memukulnya ini nih, mukul koknya. Kalau enggak, ya itu enggak kepukul. Nah, itu dia juga begitu kan. Lawannya juga keder. Iya. Yeah. Set. Hey guys, serius dong. Aduh, lawannya enggak serius nih, mainnya bercanda dia nih. Kita smash. Aduh, enggak kena. Enggak kena kita smash. Nah. Boleh jauh. Yah, gimana sih? Aduh, gimana di sini? Aduh. Aduh guys, sorry guys. Baru kali ini gue main bulu tangkis di Nian nih, biasa di lapangan. Wih, keren keren keren. Nah. Nah, dia juga keder kan. Keren guys. Yang mau coba nanti gue kasih link downloadnya di deskripsi ya guys. Kalian bisa cek aja langsung di deskripsi gue. Aduh, ribet dah tuh ngomongnya. Nah, gue ingetin juga buat kalian yang belum subscribe agar segera subscribe ke channel gue, Cek Lol Gaming. Review game Anfaida. Tapi boleh dicoba. Keren guys. Tuh. Ayo. Aduh, kampret. Aduh. Ih. Padahal udah tepat kayaknya tadi tuh gua. Cuma enggak kepukul koknya. Nah. Mohon bersabar guys. Ini ujian. Nah, gue baru nyobain ini. Jangan kesel, jangan marah sama gue. Aduh. Orang gak melambung kok gue semes ya. Aduh, oneng. Keren. Jadi gitu guys, kita bisa maju mundur. Nah, yang ini pukul pendek, yang satunya pukul melambung tinggi, dan yang di atas ini smash ya. Nah, jadi bebas guys, kayak main bulu tangkis biasa. Ada trik-triknya. Lu mau kalau dia lagi jauh kita pukul pendek, kalau dia lagi deket kita pukul melambung tinggi. Lihat smash. Aduh, gue pengen nyemes. Nggak dapet. Nah. Woi deh, keren kan? Keren kan? Keren banget. Nah, tolong segera di-subscribe. Woi deh. Gue pengen nyemes lagi nih. Ayo dong. Nah. Tuh, ya kan? Keren gak tuh? Gila, ini piala Thomas nih. Thomas Cup. Aduh. Tuh, ya kan? Langsung smash guys. Kalau koknya melambung tinggi, langsung aja kita smash. Tut. Nah, ikan mantep nih. Nah, kita menang guys. Oke. Masih main offline aja guys. Ya. Jadi kita langsung aja klik bertempur. Kita melawan Grace. Wah, cewek lawan kita kali ini. Kok dia udah ada nilainya ya, 166. Gua kok masih 0. Padahal gua udah menang tadi loh. Oh, karena dia udah main online kali ya. Main online dapat duit kali ya. Kalau ini nggak dapat duit. Lihat nih guys. Mantap ya kan. Yang buat kalian yang suka main bulu tangkis, bolehlah di apa komen di bawah. Menurut kalian nih bagus gak nih games? Kalau menurut gue nih bagus sih guys. Tuh, seru.
Tapi kok dia berdua apa single ya, nggak double ya, maksudnya nggak ada temennya. Keren keren. Aduh, kurang tepat timingnya, Pak. Aduh. Out sih ya. Oke guys, yang belum subscribe agar segera subscribe ke channel gua, biar gua lebih bersemangat mereview game-game lainnya yang berfaedah. Unfaedah deng. Kalau yang berfaedah tuh Mobile Legends, apa namanya, PUBG. Nah itu orang-orang berbondong-bondong buat ngumpulin itu, bisa jual akun, bisa jual ini itu. Aduh, kita yang enteng-enteng aja guys reviewnya ya. Seperti ini. Kalau ini kan nggak terlalu serius, maksudnya buat mengisi waktu luang aja, ya kan? Yang suka begitu coba deh di komen di bawah. Siapa aja yang kira-kira suka game kayak gini nih? Kalau gue sih sukanya game-game yang kayak gini, yang enteng-enteng aja. Jadi apa? Bisa kapanpun dan dimanapun lagi bete main ginian. Gue nggak biasa yang main continue berlanjut-lanjut gitu. Maksudnya yang kayak kalau main game tuh fokus banget. Waduh, gue nggak bisa dah kalau gue. Jadi gue yang enteng-enteng gini aja. Jadi ya nggak masalah kalau gue kalah, ya nggak masalah. Gue menang juga buat kesenangan diri doang. Nah, kita menang lagi ya kan? Ya kebanyakan ngoceh gue sih. Jadi menang dah tuh. Kita main lagi guys, tenang. Kita lawan Koichi Seto. Waduh, Seto teman gue nih. Lima poin untuk satu set, dua set apa tadi tuh? Kita lambungkan tinggi. Smash. Aduh, nggak kena guys. So far so good ini. Ih, gimana sih? Aduh, gimana ini guys? Menang dong, ya kan? Nah, gua servis dah. Aduh, kalah. Aduh, sorry guys, di luar lagi ngeblender tuh, berisik ya. Tapi nggak masalah, kita tetap lanjut main games. Oh ya, yang buat kalian yang punya rekomendasi games-games lainnya, coba tolong dong dibantu gua, tulis di komen apa game seru apa lagi yang bisa gua ini review, yang bakalan gua review. Kadang gua bingung milih-milih game tuh. Banyak banget game di Play Store sama di App Store itu. Jadi gua bingung reviewnya. Tapi kebanyakan game-game anak kecil itu loh, yang dandan-dandanan, yang apa namanya, gambar-gambar atau apa. Kan nggak mungkin gue nge-review gitu ya kan. Tolong dong buat kalian yang punya rekomendasi, di apa namanya, ditulis di kolom komentar ya. Misal, bang review game ini dong. Nah, itu gue seneng tuh yang kayak gitu-gitu. Bang review game ini dong gitu. Ya, itu salah satu support gua sih buat nge-review game-game seru kayak gini. Oh, menang gua. Cus. Lihat nih. Kan gua smash aja dah tuh. Set. Smash lagi. Aduh, nggak tepat timingnya. Aduh. Oh iya, yang buat sebelumnya tuh yang udah komen di ini gue, yang udah subscribe, terima kasih banyak udah subscribe gue, udah support gue. Kita apa, gue seneng banget kalau ada interaksi sesama youtuber ya kan. Hey, out. Yoi, wes kita menang guys. Jadi gampang banget mainnya ini, tapi ya seru lah.
meskipun game-game receh gini kan, tapi seru banget, seru banget. Kayaknya gue penasaran main sekali lagi deh, main sekali lagi. Gue seneng nih main ginian. Badminton Liga. Set. 2 set kemenangan. Tuh. Hajar bleh. Ini ya, cewek ya. Hajar neng. Seh. Tuh, lari dong. Aduh, kalen dia. Pas neng, hati-hati neng. It's abang meleng jadinya tuh. Set. Set. Aduh, salah. Itu pendek, bro. Kok gua smash? Nih. Set. Lah. Lah. Mukulnya kok gitu sih? Hello. Set. Aduh, jangan mundur dulu, Neng. Di tengah aja jadinya enak maju mundurnya. Duh, sorry ya neng, gua smash. Aduh, menang terus guys. Aduh, set, yoi, keren nih game badminton liga. Nanti yang pengen coba, pengen nyobain nih game, nanti gue kasih link downloadnya di deskripsi. Langsung aja tuh diklik linknya, langsung ke Play Store, download dah, install, wes out guys, install dicobain, wes menang lagi kita. Oke, sepertinya cukup sekian review game kali ini, game badminton liga ini keren abis, seru buat mengisi waktu luang. Yang belum subscribe agar segera subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk mereview game-game lainnya. Untuk kalian yang punya rekomendasi game boleh ditulis kolom komentar. Ya, jadi gue ucapin terima kasih untuk menonton video ini. Bagi kalian suka, yang suka bisa di like, di share. Oke, dan gue ucapin. Selamat beristirahat, selamat mencoba. Bye-bye.